Halo teman Dolan, welcome to our channel. Doyan jalan-jalan alias Dolan, channel yang menjadi inspirasi jalan-jalan kamu. Ya, masih edisi Green Lake. Jangan bosan ya teman Dolan. Nah, ini kita mau ke satu restoran. Kita lagi ambil jalan yang dari Love Bun Bakery. Love Bun itu kita udah sempat ngonten sih di sana, boleh dicek-cek video kita ya, kalau yang penasaran roti khas-khas Korea gitu loh teman Dolan. Nah, tapi kalau sekarang kita mau ke restoran Indonesia yang dimiliki oleh selebgram Indonesia juga. Namanya adalah Ramesan. Kenapa namanya Ramesan? Nah, kalau menurut pemahaman kita sih, karena dia itu menjual nasi rames begitu ya, dan dimiliki oleh selebgram yang bernama Shani Amelia, ya makanya namanya Ramesan. Oke, kita masuk dari pintu yang ini nih. Nah, tadi kita tuh udah sempat ngelewatin rukonya sih sebenarnya, tapi kan kita harus masuk di pintu masuknya si deretan ruko ini ya. Nah, ini kalau misalnya lihat alamatnya itu ada di Rukan Cordoba Blok E nomor 17. Ini adalah cabang keduanya ya. Wah, terus baru buka ya. Bukanya tuh 21 November 2023 di Green Lake ini. Inilah dia teman Dolan yang warna hijau pink. Oke, kita masuk saja, tidak usah berlama-lama. Ya, itu ada fotonya tuh. Foto selebgramnya Shani Amelia tuh dipajang juga tuh di sana. Oke, inilah dia dalamnya. Interiornya cantik ya, nyaman, AC-nya dingin, berasa begitulah ya. Nah, kemudian permainan warnanya juga cantik, ada pink dan hijau muda. Tuh lagi rame antrinya. Pas lagi kita makan di sana tuh hari Minggu, bukan hari Sabtu. Hari Sabtu, jadi malam Minggu ya. Tapi itu kita siang menuju sore lah. Sebenarnya udah agak lewat jam makan siang, kayak jam 2-an gitu lah, jam 2, jam 3. Tapi ya masih rame gini teman Dolan. Kemudian kita juga mau lihat lantai 2-nya. Nah, kalau lantai 1 penuh kan kita bisa duduk-duduk di atas ya. Kita lihat yang di atas seperti apa. Biasanya kan kadang kalau restoran tuh bawahnya rapi, atasnya ya sekedarnya karena cuman buat cadangan gitu ya kalau bawah penuh, tapi ini atasnya juga sama gitu ya. Nah, penyusunannya seperti yang di bawah, kemudian ada yang di semi outdoor begitulah. Oke, kita ke bawah lagi. Makanan kita sudah datang. Kita pesan minumnya tuh teh tawar sama teh pandan. Ya, oke, kita pesen tiga menu sih. Nah, ini yang sedang ditampilkan adalah nasi kulit brekele. Udah dikasih telurnya, telur brekelenya ini di atas telurnya tuh ada kayak bumbu manis gitu ya, disiram bumbu manis. Bumbu manisnya itu kata petugasnya itu adalah bumbu dari daging ya. Kemudian kita ada kremesannya, ada sambelnya ya, dikasih sambel juga. Sambelnya pedes tapi nggak pedes banget, buat yang nggak bisa pedes bisa lah makan itu sambel. Terus ada timun ya biar seger-seger, dan jagoannya ya si kulit ini, namanya juga kita pesan nasi kulit ya. Nah, cuman bisa lebih nikmat lagi kalau kulitnya ini garing ya, karena rasanya sih udah enak karena dia tuh udah ngeresep begitulah bumbunya. Ini mirip-mirip dengan rasa ayam goreng lengkuas gitulah teman Dolan. Nah, jadi kalau kulitnya ini garing pastinya lebih nikmat. Pas kita ngicipin nggak terlalu garing. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Ini adalah nasi ayam kukuruyuk. Rasa ayamnya
sama lah dengan rasa si kulit itu. Sepertinya mungkin ya, kalau menurut perasaan yang kita rasa itu adalah satu masakan, yaitu tadi kulitnya, ini ayamnya. Kalau ini nggak ada telur ya. Nah, kita ayamnya itu dapat 2 potong yang sayap tuh. Dan memang kalau pesen yang nasi ayam sama nasi bebek itu nggak bisa pilih potongan. Jadi ya random lah dapatnya. Waktu itu kita dapat 2 sayap ini. Oke, kita juga pesen nasi telurnya sih. Tuh, ini dia. Nasi telur brekele disiram dengan si bumbu manisnya itu. Ya. Bumbunya sih manis, cuman buat anak kecil yang sangat sensitif dengan pedas, kayak anak kecil yang gak bisa lada sama sekali gitu, dia tuh masih ada berasa ada semeriwing pedasnya. Cuman kalau buat orang dewasa itu bisa dibilang hampir gak berasa lah. Oke, ini kita tampilkan juga menu-menunya ya, daftar menunya yang bisa dipesan macam-macam. Ada bebek, ada daging, ada lidah, ada juga add-onnya kalau yang nggak pakai nasi ya, cumi juga ada. Jadi pilihannya lumayan lah, lumayan banyak buat teman dolan yang pengen icip-icip. Ini juga dia sedia aneka minuman. Baiklah, itu dia video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.